ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. السلام عليكم يا أصحاب هذا المقام من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ورحمة الله وبركاته. إنا جئناكم زائرين إليكم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم وتبركا بكم واعتبارا لوفاتكم وتوسلا إلى ربنا في حاجاتنا ليقضي لنا ودعاء لكم أنا صلى الله عليه وسلم وحشتكم ورحمة غربتكم وغفر ذنوبكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم وأدخل عليكم روحا من عند الله وسلاما منا وجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم ومأوانا ومأوى أهلنا وأزواجنا وذرياتنا ورسلنا وفروعنا وعلى سلسلتنا والآخذين عنها إلى يوم القيامة معكم مع عباد الله الصالحين إلى أرواحكم وأرواح أهل بيتكم ووصولكم وفروعكم وعلى سلسلتكم والآخذين عنكم إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah 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 Allah. Aya bangkul detik teu aya. Daya. Kalau ayat ayam. Gitu ya. Hancak tadi mana aja? Mana? Kitab naon aja? Kitab naon? An-Nasoi. Ke mana? Tadi sing cakat. Iya. Wa 'alal insan.
Sao? Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa
afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah, ahli pengajian setiap malam Sabtuan, setiap malam Sabtu kedua di setiap bulan, yang sekaligus juga rutin ziarah kepada para aulia Allah, para ulama Allah, para syuhada, para salihin, yang mana beliau-beliau adalah leluhur kita semua dan sanad agama kita semua, sanad iman, sanad Islam, sanad ihsan, dan uswah dan qudwah kita semua, dan para imam-imam kita semua, yang kita semua melalui ziarah ini mengharapkan barokah beliau, mengharapkan kasih sayang beliau, mengharapkan doa beliau, mengharapkan cahaya dan asrar beliau, mengharapkan berbagai hal anugerah yang Allah anugerahkan kepada beliau, mengharapkan syafaat beliau. Semoga melalui ziarah ini kita mendapatkan segala kebaikan dari Allah. Amin. Yang khususnya melalui beliau-beliau, para kekasih Allah, para wali-wali Allah, para ulama Allah, para syuhada, para salihin. Dan kita juga melalui pengkajian kitab yang disusun oleh Qutbul Irsyad, wali besar, ulama besar Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu waradah, yang mana beliau adalah imam yang agung, imamul muslimin, min dhurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tidak asing lagi ketinggian martabatnya di kalangan semua umat Islam di muka bumi ini, yang mana yang kita kaji adalah nasihat-nasihat beliau. Beliau semata, tapi pada hakikatnya nasihat-nasihat Allah, nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau tuangkan dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan, yang sangat penting bagi kita umat Islam untuk bisa menerima nasihat-nasihat tersebut dan untuk bisa mengamalkan nasihat-nasihat tersebut, yang mana nasihat-nasihatnya semuanya adalah solusi
bagi segala permasalahan hidup di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Yang sampai saat ini sudah sampai kepada perkataan beliau dalam kitabnya, Wa'alal insani al-ijtihadu fi hifzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala. Fa'innal mutayya'a li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala ghairil islami na'udhu billahi min dhalik. Fa'inna tarkahu lidhalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid dini wa ala al-istighfafi bihi. Hal yahdhar al-muslim min dhalika ghayat al-hadhar. Dalam wasiat beliau, nasihat beliau, beliau berkata radhiyallahu anhu wardah, wa'ala al-insani, dan wajib atas semua manusia, yakni umat Islam dimanapun berada, dalam segala situasi dan kondisinya, al-ijtihadu wajib bersungguh-sungguh fi hifzi islamihi, di dalam menjaga Islam. Wa taqwiyatihi, dan di dalam memperkuat Islamnya. Bukan cuma menjaga, tapi juga memperkuat Islamnya. Ya, ini menyempurnakan Islam, memperkuat itu. Tiada henti siang dan malam. Caranya dengan apa menjaga Islam dan memperkuat Islam dalam diri kita masing-masing? Caranya bi fi'li ma, dengan melakukan segala perkara, umira bihi, yang diperintahkan oleh Allah, min ta'atillahi ta'ala, yakni melaksanakan segala bentuk taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi cara menjaga Islam, cara menyempurnakan Islam kita masing-masing, dengan cara melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Melakukan segala bentuk taat, segala bentuk ibadah, segala bentuk amal soleh, zahir dan batin. Ini menjaga Islam. Pertama-tama menjaga Islam itu mencari guru, ulama yang alim, yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang rindang segala gerak-geriknya dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga yang menasihati, mengajar, dan juga mentarbiyah kepada murid-muridnya, kepada umat yang sanad mata rantai keilmuannya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ini cara menjaga Islam yang paling pertama, cari dulu guru. Lalu sudah mendapatkan guru, bersyukurlah kepada Allah, lalu terus kita menemani sang guru itu. Mencari ilmu Allah melalui guru tersebut. Kita belajar mengamalkan segala arahan-arahan guru, meniru akhlak guru, mengamalkan amalan-amalan yang diamalkan oleh guru. Ini cara menjaga Islam dan memperkuat Islam. Tidak boleh berhenti selama guru masih hidup. Tidak boleh berhenti. Terus mengikuti isyarat guru. Sampai kepada kita juga bisa mentarbiyah yang lain, mengajar yang lain, memberikan nasihat kepada yang lain, menjadi uswah hasanah bagi yang lain dengan izin guru, dengan isyarat guru. Karena guru itu akan tahu apakah kita sudah sampai kepada martabat bisa mengajar, bisa mentarbiyah kepada yang lain ataukah belum. Guru itu akan tahu kepada kelebihan dan kekurangan kita sebagai murid. Kecerdasan dan kebodohan kita akan ketahuan. Rajinnya kita dalam ibadah dan juga malasnya kita akan ketahuan oleh guru. Jujurnya kita kepada Allah, kepada diri sendiri atau tidak jujurnya akan ketahuan oleh guru. Makanya murid harus selalu mengandalkan advis dari guru. Apakah keilmuannya sudah sahih atau belum? Harus ada advis dari guru, penilaian dari guru. Ya. Apakah dalam pengamalannya sudah benar atau belum? Harus ada advis dari guru. Karena advis dari guru ini adalah advis keilmuan, advis kebenaran, yang pada hakikatnya ini advis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut guru masih salah, ya salah. Kalau menurut guru masih jauh, ya jauh. Makanya sangat penting legalitas, kan? Dari seorang guru, pengakuan dari seorang guru itu sangatlah penting. Ini sudah sampai kepada martabat alim atau belum? Ini sudah sampai kepada martabat mujtahid atau belum? Mujtahidnya apakah sampai kepada mujtahid mutlak atau mujtahid dalam cabang atau far'ul far'i, cabangnya cabang.
Semua para mujtahidin sebelum menjadi mujtahid semuanya muqallid dulu. Semua ulama diawali dengan kebodohan semuanya. Tidak ada yang dilahirkan langsung berilmu. Berilmu karena apa? Karena mencari ilmu dari ulama baru bisa berilmu. Maka semua para mujtahid pada awalnya semuanya kosong daripada ilmu, lalu mencari guru yang berilmu. Maka beliau-beliau menemukan guru-guru, yakni para ulama yang sempurna. Seperti halnya para mujtahid-mujtahid yang empat, yang masyhur mazhabnya. Mereka semua berguru kepada gurunya. Setiap hari dan setiap malam mengaji, mendengarkan nasihat, menerima tarbiyah dari sang guru yang mulia. Mengamalkan semua nasihat-nasihat guru. Taat kepada guru. Cinta dan ta'zim kepada guru. Sehingga mendapatkan advisan dari guru. Bahwa murid ini sudah menguasai fan-fan keilmuan, disiplin keilmuan. Yang mana fan-fan keilmuan ini menjadi syarat mutlak untuk sampai kepada martabat seorang alim, seorang ulama. Bukan hanya abid ahli ibadah, kalau ahli ibadah tanpa sampai kepada martabat ulama pun juga bisa. Tapi kalau untuk sampai kepada martabat alim, mau tidak mau harus menguasai fan-fan keilmuan. Minimal ada 12 fan keilmuan yang harus dikuasai. Itu syarat mutlak. Kalau tidak menguasai 12 fan keilmuan, tidak bisa ini dianggap ini orang adalah alim atau ulama, walaupun ceramahnya hebat. Ya, walaupun ceramahnya hebat, walaupun jamaahnya jutaan. Paham? Jadi seorang alim harus menguasai minimal 12 fan keilmuan. Menguasai ilmu nahwu, menguasai ilmu sharaf, menguasai ilmu lugah, ilmu bahasa Arabiyah uroba, menguasai ilmu balaghah, ilmu badi, bayan, maani, ilmu mantik. Menguasai juga ilmu hisab, menguasai juga kalau ilmu Quran sudah jelas. Ilmu Quran itu ilmu tafsir Quran, ya. Ilmu qiraat, bacaan. Harus dikuasai 10 jalur yang masyhur daripada bacaan Quran yang datang dari baginda Rasulullah SAW, yang disebut Al-Qira'ah Al-Ashariyah, yang mana perbedaan bacaan ini bisa melahirkan perbedaan makna, yang kesananya bisa melahirkan perbedaan ijtihad. Allah
menguasai juga mustalahat tafsir, menguasai juga asbabun nuzul, menguasai juga ilmu hadis, mustalahat hadis, dan asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis. Kalau ayat Quran, sebab-sebab turun ayat Quran. Kalau hadis bukan turun tapi datang. Kalau ayat Quran turun karena dari langit, disebut asbabun nuzul. Harus juga menguasai tarikh, ya, menguasai ilmu tarikh berdasarkan hadis-hadis sahih, tarikh yang berdasarkan hadis-hadis dhaif sampai hadis dhaif. Karena ilmu tarikh itu tidak hanya berdasarkan hadis sahih saja, hadis dhaif juga diterima, kecuali nanti yang berkaitan dengan menetapkan hukum, ya, baik halal atau haram, atau berkaitan dengan akidah, maka tetap dasarnya harus yang sahih plus mutawatir. Kalau yang menyangkut keyakinan, kalau yang menyangkut penetapan halal dan haram, cukup hadis sahih. Nanti juga dalam hadis sahih ada martabat-martabat. Ada sahih bidzatihi, sahih dzatiyahnya, ada sahih bighairihi. Hadis sahih ini sebetulnya dzatiyah hadis tersebut tidak sahih. Namun hadis ini menjadi sahih dikarenakan ada penopang dengan hadis-hadis lain. Ada syawahid. Maka dalam ilmu hadis, kan, derajat hadis dhaif bisa naik kepada martabat hasan. Derajat hadis hasan bisa naik kepada martabat sahih. Kalau melihat satu riwayat, mungkin kita mengatakan atau menganggap hadis ini dhaif. Padahal kalau melihat saksi-saksi hadis yang lain, hadis ini sudah berubah makomnya kepada hadis hasan. Dan begitu pula boleh jadi ketika kita melihat satu sisi kita menganggap hadis ini hasan, tidak sahih. Namun kalau kita melihat banyak syawahidnya, maka sebetulnya hukum hadis tersebut sudah berpindah kepada hukum sahih. Nah, ini orang awam tidak akan tahu. Kan? Orang awam tidak akan tahu. Banyak yang disebut ini dhaif, 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 sebetulnya itu bukan dhaif. Banyak yang disebut ini hasan, padahal itu sudah berubah. Kan? Melihat satu sisi hadis itu, oh iya itu dhaif. Kan? Belum lagi hadis yang kesahihannya, kehasanannya, kedhaifannya mukhtalaf. Diikhtilafkan. Nanti sebagian ulama ahli hadis, ya, menghakimi hadis ini sahih, tapi menurut sebagian ini tidak sampai sahih. Nah, ada hadis yang kesahihannya muttafaq alaih, yang disepakati, kan? Begitu pula yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh semua ahli hadis dalam kehasanannya dan dalam kedhaifannya, kan? Dalam kemaudu'annya. Nah, kalau istilah sekarang muttafaq alaih itu artinya sahih, sepakat semua ahli hadis. Ada muttafaq alaih dalam kedhaifannya, ada muttafaq alaih dalam kehasanannya, ada muttafaq alaih dalam kemauduannya. Ini bukan bagian orang awam, ya. Nah, lalu juga harus
harus menghafal. Kalau seorang alim menghafal Al-Quran, ya, memiliki sanad bacaan Quran dari guru, ya, dari siapa sanadnya bacaan Quran itu, bukan dari kertas. Dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu dalam fan ilmu hadis juga harus menghafal semua ulama-ulama yang menjadi perawinya, sampai para sahabat, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan harus juga mengetahui identitas daripada rawi-rawi tersebut, kesiqohannya, keterpercayaannya, keamanahannya. Dan ini juga harus dikuasai, bagian dari fan yang harus dikuasai. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu falak, ilmu yang lain seperti tambahannya ada ilmu arud. Yang namanya alim, ulama, berbeda dengan muta'alim. Kalau muta'alim, orang yang masih dalam tahap mencari ilmu, ya, berbeda dengan yang disebut ulama, alim, ulama. Kalau ulama artinya orang yang sudah lewat tahap itu, sudah lewat, ya. Jadi sudah alim, dadanya sudah penuh dengan ilmu dalam semua fan keilmuannya. Ini kita harus mencari ulama-ulama Allah yang menguasai keilmuan itu. Karena kalau bukan ulama, maka tidak akan bisa mengenalkan kepada umat, kepada hak, kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kalau belum sampai kepada martabat ulama, masih kemungkinan besar ada syubhah. Apa syubhah? Ada kekeliruan, ada yang samar. Ini apakah halal atau haram, kan? Apakah benar atau batil, hak atau batil. Nah, sehingga tidak berhak orang yang belum sampai kepada martabat ulama berfatwa. Nah, tidak berhak berfatwa, ya, tidak diperbolehkan berfatwa. Yang boleh berfatwa hanyalah orang yang sudah sampai kepada martabat ulama, yang sudah terang antara hak dan batil, sudah jelas kelihatan, tidak ada samar. Walaupun harus ijtihad, sudah mampu ijtihad, karena bagian dari fan yang harus dikuasai oleh ulama itu adalah fan ilmu ijtihad. Ilmu ijtihad ini ilmu yang harus terlebih dahulu sebelum ijtihad itu, karena ilmu ijtihad itu ilmu terakhir, ya. Harus sudah dikuasai semua fan keilmuan. Qurannya sudah dikuasai, hadisnya sudah dikuasai, seluruh fan keilmuan sudah dikuasai, baru belajar ilmu ijtihad. Sekarang banyak yang ceroboh, kan? Banyak yang ceroboh, Qur'annya belum hafal, tafsirnya belum dikuasai, lalu belajar ilmu ijtihad, ilmu mujtahid, kan?
ini sangat salah sekali. Lalu menyelami perbedaan madhab, kan? Nah, menyelami perbedaan madhab belum dikuasai semua fatnya. Ya, akhirnya nanti jadi orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti setan. Kenapa? Karena tidak punya kaidah. Nanti akan selalu memilih fatwa yang mengenakan hawa nafsunya. Akan memfatwakan kepada yang lain dengan fatwa-fatwa yang bisa disesuaikan dengan keinginan. Orang-orang yang minta fatwa, nanti jadinya ada fatwa pesanan. Ya kan? Tolong Pak Kiai ini supaya dihalalkan, halalkan. Lihat, ada keterangannya, ada dalam madhab ini dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang terjadi, ya. Ini yang sekarang terjadi. Maka Buya tidak setuju kalau ada mata kuliah, mata pelajaran langsung yang jurusannya adalah perbedaan madhab sebelum menguasai semua fan keilmuan atau mengkaji ilmu ijtihad bidayatul mujtahid. Loh, kok kamu ngaji bidayatul mujtahid? Emang kamu mau memulai jadi mujtahid? Bidayah itu memulai, memulai jadi mujtahid. Tahukah bagaimana langkah-langkah untuk memulai jadi mujtahid? Untuk memulai jadi mujtahid itu harus menguasai semua fan keilmuan dulu. Itu terakhir. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan, ya, kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kepada siapa? Sayyidina Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Mu'ad diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi qadhi, hakim. Ya, menjadi hakim di mana? Di Yaman. Ya. Untuk menjadi penghulu, untuk menjadi pemutus undang-undang, qadhiyah hukum. Nah, Sayyidina Mu'ad radhiyallahu ta'ala, beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan dijadikan dasar hukum? Ya. Sayyidina Mu'ad menjawab, aqdi bi kitabillah. Saya ya Rasulullah, ya, akan memutuskan hukum itu dengan Al-Qur'an. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Mu'ad, fa'ilam tajid fi kitabillah, kalau kamu tidak menemukannya, kan, qadiyah hukum tersebut dalam kitab Allah, ya, lalu apa yang akan dijadikan dasar oleh kamu? Sayyidina Mu'ad menjawab, abdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memutuskan hukum dengan sunnahnya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada Sayyidina Mu'ad, fa illam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak menemukannya dalam Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan dijadikan dasar? Sayyidina Mu'ad menjawab, dan ajtahidu ra'yi wala alu. Nah, ini ijtihad. Ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad mengerahkan semua kemampuan pemikiran saya. Tidak akan goyang sedikit pun, tidak akan ragu sedikit pun. Jadi ijtihad itu terakhir. Dan bukan di awal, bukan di tengah, bukan terakhir. Artinya sudah tidak ditemukan dalam Quran,
Maknanya adalah kita sudah harus menguasai semua ilmu yang berkaitan dengan Quran. Lalu kita memutuskan hukum dengan Quran. Jangan bilang tidak ditemukan, hafal juga tidak. Apalagi bilangnya gak ada dalam Qurannya. Oh, gak ada. Hafal Qurannya? Enggak. Dan bilang gak ada itu sudah bohong namanya. Gak ada dalam Qurannya, gak ada dalam hadisnya, kayak yang sudah menguasai saja ilmu Quran dan hadis. Ya. Jangankan bilang gak ada, bilang belum saya temukan, tidak saya temukan juga, sebetulnya kalau bukan ahlinya tidak pantas menjawab seperti itu. Ahlinya pun kan yang pantas dalam ucapannya paling saya belum menemukan, kan dalam Quran, saya belum menemukan dalam hadis, kan saya bukan tidak ada, bukan, kan bukan menurut ulama tidak ditemukan, bukan saya, ya. Ini hubungannya dengan saya, jangan nuding yang lain, boleh jadi kiai yang lain menemukannya. Ini saya. Nah, ini yang paling pantas. Jangan memvonis tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Maulid Nabi enggak ada dalam Quran hadis. Ya. Tawasul enggak ada dalam Quran hadis. Ya. Tahlilan. Orang yang meninggal dunia lalu ada tahlilan, kan? Enggak ada dalam Quran hadis. Jangan bilang gak ada. Bahkan orang yang alim pun juga, bahasa yang paling pantas adalah belum saya temukan. Itu yang paling pas. Barangkali ada ulama yang lain yang menemukan, kan? Atau boleh jadi nanti saya bisa menemukannya, tapi sampai saat ini belum saya temukan. Jadi ijtihad itu yang terakhir. Sudah tidak ditemukan dalam Quran, artinya sudah dikuasai dulu ilmu Quran, ya. Semua masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, ya, yang sumbernya dari Quran, sudah diketahui dulu, dikuasai dulu, lalu tidak ditemukan, maka berpindah kepada hadis. Dan kenapa berpindah kepada hadis? Bukankah Al-Quranul Karim adalah induk pokoknya? Loh, kenapa pindah ke cabang? Kan? Kenapa? Dikarenakan hadis Nabi, sunnah Nabi itu merupakan syarah yang menjelaskan semua makna-makna Quran. Dan dikarenakan tidak ada yang ditakdirkan oleh Allah daripada manusia ini selain Nabi dan Rasul yang dikasih kemampuan untuk menguasai kalamullah, firman Allah, kan? Ingat, secara keseluruhan tidak ada yang dikasih kecuali harus melalui pensyarahan, penjabaran, bahkan contoh langsung praktek dari para utusan-utusan Allah, ya. Maka posisi para rasul mubayyinan, kan? Mubayyin. Apa mubayyin? Mubayyin itu penjelas. Jadi kalau tidak ada rasul, tidak akan jelas kandungan Quran itu. Salah kalau orang berpikiran gak ada dalam Qurannya. Ingat, kadang-kadang keceplosan pokoknya, ya, nggak ada dalam Qurannya, ya. Masalah ini nggak ada dalam Quran. Sholat yang lima waktu ada yang mengatakan bahwa nama duhur asar maghrib nggak ada dalam Quran. Bagaimana praktiknya sholat, bagaimana prakteknya sholat, gitu kan? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam nggak ada dalam Quran. Maaf, itu revisi bahasa gak ada. Bukan tidak ada, kan?
Bukan tidak ada, tidak diketahui oleh saya. Faham? Awas nih. Bukan enggak ada, semua hukum-hukum yang lahir, kan, yang nampak, yang difatwakan oleh semua ulama, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua, ingat, sumbernya adalah Quran. Sumbernya adalah Quran. Namun ketika ini dicari oleh orang-orang yang dia tidak memiliki ilmu yang merupakan alat untuk mendeteksi, kan, makna-makna Quran tersebut langsung dari Quran, maka menurut mereka tidak ada. Semua ada dari Quran, kan? Ada yang secara langsung adanya itu, ada yang memang melalui makna-makna yang terkandung dalam Quran tersebut. Tuh. Jadi bahasanya jangan tidak ada. Semua ketetapan hukum yang difatwakan oleh para fuqaha, para ulama, semuanya dari apa sumbernya? Dari Quran. Sumbernya dari Quran. Ya. Jadi ada kalau begitu dalam Quran? Ada. Cuma bagi umumnya orang tidak bisa ditemukan. Ya. Maka disinilah kita tahu bahwa salah satu fungsi hikmah diutusnya para rasul alaihimussalatu wassalam adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan selain para nabi, para rasul, tidak akan ada yang dikasih kemampuan untuk menguasai makna wahyu Allah secara langsung, kan? Maka, kan, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk mubayyinan, untuk menjelaskan kepada semua makna-makna Quran, dan juga untuk menjadi uswah, suri toladan, artinya mempraktekan Al-Quran dalam kehidupan, kan? Yang mana manusia tidak akan ada yang mampu, bangsa jin tidak akan ada yang mampu, kan? Menjalankan semua perintah Allah langsung dari Quran, menjauhi semua larangan Allah yang dasarnya Quran, tanpa ada uswah hasanah, tanpa ada wujud nyata, kan? Wujud nyata yang bisa dijadikan suri toladan, figur yang nyata. Yang nyata ini harus dari golongan manusia. Dan harus dari golongan manusia. Karena kalau nanti utusan Tuhan yang mendidik manusia bukan dari golongan manusia, ini tidak ada keselarasan dalam jenis. Kalau tidak ada keselarasan dalam jenis, maka tidak akan mampu ditiru. Coba, utusan Allah itu malaikat. Ya kan bisa ditiru. Lalu mau niru apa? Malaikat gak ada nafsunya, malaikat gak ada syahwatnya. Sementara kita mau kawin. Hah? Malaikat tidak makan, tidak minum, sementara kita ngenyoh terus. Malaikat tidak tidur, malah kita lagi ngaji juga. Hees. Coba, bagaimana? Nirunya gimana coba? Gitu kan? Malaikat tidak kencing, tidak berak, tidak apalagi kentut. Kita? Wah, di sana di sini penuh dengan kencing kita. Ya? Di sana di sini penuh dengan berak kita. Bahkan berangkat ke Mekah Madinah, wah, bukan dengan Quran kita, bukan. Penuhnya itu bukan dengan salat kita, penuhnya dengan ompol kita. Masuk ke Madinah 9 hari penuh dengan ompol dan kentut dan berak. Datang ke Mekah, kan? 1 bulan di Mekah penuh dengan ompol kita, berak kita dan kentut kita. Gitu kan? Nah, lalu kalau datang utusannya malaikat gimana?
Bisakah menjadi uswah? Tidak bisa. Yang menjadi suri teladan, menjadi sampel itu harus sejenis. Makanya tuntutan orang-orang kafir, dengan mereka berkata, andai kata utusan Tuhan itu adalah malaikat, saya akan beriman. Ini tidak masuk akal. Allah menjawab, dengan kalaupun yang diutus adalah malaikat, tetap nanti akan diwujud manusia dulu. Tetap saja harus jadi manusia, kan? Itu paham. Nah, maka kita bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia. Ya, manusia. Ya, manusia. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia, ingat, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia, tidak mungkin semua manusia bisa mengikuti aturan Allah. Kemana kiblatnya? Ke siapa? Tuh, menirunya. Ini butuh uswah, butuh suri teladan, butuh figur yang nyata. Yang sama jenisnya. Ini hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah sebagai insan, sebagai manusia. Padahal Allah kuasa. Rasulullah Sallallahu Wasallam makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Ya, Rasulullah Sallallahu Wasallam cahayanya yang paling awal adalah merupakan bibit biang asal usul semua ciptaan Allah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, tuh, yang mana semua malaikat diciptakan dari cahayanya, semua nabi dan rasul diciptakan dari cahayanya, bumi, langit, surga, neraka, Lauh Mahfudz dan kolamnya, aras dan kursinya diciptakan dari cahayanya, dan beliau oleh Allah dijadikan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam semesta. Menjadi sebab wujud semua alam semesta. Andai kata alam semesta ditarik lagi, disatukan lagi, maka akan berwujud nur cahaya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewujud dengan wujud insan manusia, rahmatan bil insan. Karena Allah sayang kepada semua manusia. Andai kata manusia ini kan, diperintah oleh Allah, mengabdi kepada Allah tanpa diutus dulu seorang manusia yang sejenis dengan sama-sama manusia, maka manusia semuanya tidak akan ada yang bisa beribadah kepada Allah. Tidak akan ada yang bisa. Masya Allah, tabarakallah. Namun walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, karena asal usulnya apa? Kan? Manusia itu manusia seperti apa? Siapa ini manusianya? Ini siapa? Kan? Manusia yang tidak ada bandingan keagungannya. Ya? Manusia yang asal usulnya tidak ada bandingan kemuliaannya, kesuciannya, keindahannya. Maka semua manusia tetap tidak akan mampu meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 100%. Tidak akan mampu. Jangankan manusia yang biasa, hatta sudah menjadi wali Allah, tidak akan ada yang bisa meniru 100%. Jangankan para wali Allah, para nabi Allah pun tidak ada yang bisa meniru Rasulullah SAW 100%. Jangankan para nabi, semua para rasul, bahkan ulul azmi sekalipun, tidak ada yang bisa meniru Rasulullah SAW 100%. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Beliau hanya satu.
hanya satu, fardun fi jalalati, hanya satu. Allah tidak menciptakan dua yang tertinggi dalam segala sifat kemuliaannya, segala sifat keterpujiannya, tertinggi, tertinggi, tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Makanya dari sisi penamaan saja sudah lain. Kalau semua para nabi, para rasul oleh Allah didandani dengan al-akhlakul karimah, ditugaskan mengajar umat tentang al-akhlakul karimah, mendidik umat agar umat beral-akhlakul karimah. Tapi nabi kita lain penamaannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, tidaklah ala khuluqin karim. Kalau al-akhlakul karimah namanya khuluqin karim. Kalau al-akhlakul azimah tidak dikenal. Al-akhlakul azimah di semua nabi dan rasul, di umat semua nabi dan rasul tidak dikenal. Apa itu al-akhlakul azimah? Ternyata al-akhlakul azimah hanya milik Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, innama bu'istu li utammima makarimul akhlak. Oleh Buya sering diulang-ulang keterangan ini. Ini hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sedang tahadus bin ni'mah, tentang apa? Tentang keunggulan beliau. Apa yang dinyatakan oleh Nabi? Innama bu'istu li utammima, tiada lain, aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Makarimal akhlak itu adalah al-akhlakul karimah, hanya untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Kita mikir, Rasul diutus tiada lain kecuali hanya untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah, hanya untuk menyempurnakan al-akhlakul. Kok al-akhlakul karimah masih harus disempurnakan? Paham tidak? Bukan hanya untuk menyempurnakan manusia-manusia yang tidak berakhlakul karimah lalu disempurnakan, gitu kan? Dengan melalui pendidikan Nabi sehingga manusia itu kan memiliki al-akhlakul karimah. Lah, bukan begitu. Tapi li utamima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Artinya apa? Artinya di atas al-akhlakul karimah ada satu lagi namanya al-akhlakul azimah, yang ini tidak bisa dijalankan, tidak bisa dipraktekan oleh siapapun manusia di muka bumi ini, la nabi wala rasul illa, kecuali dengan satu insan yang bernama Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan, kan? Menampakkan al-akhlakul azimah di muka bumi ini, yang mana dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam pendidikan adalah al-akhlakul karimah, dari Nabi Idris al-akhlakul karimah, sampai Nabi Musa al-akhlakul karimah, sampai Nabi Isa al-akhlakul karimah. Tidak ada seorang pun Nabi dan Rasul kecuali berakhlakul karimah dan mendidik manusia kepada al-akhlakul karimah, dengan al-akhlakul karimah. Kan? Padahal Allah sudah menyimpan ada satu lagi akhlak yang tidak dimiliki oleh siapapun. Allah tidak mendandankan akhlak ini kepada siapapun manusia kecuali kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa? Al-akhlakul azimah. Ya. Maka datang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan apa? Al-akhlakul karimah, gitu kan? Sehingga bisa terwujud al-akhlakul azimah. Ya. Karena kalau al-akhlakul karimah saja sudah sempurna, sudah. Semua
semua para rasul mengajarkan akhlakul karimah, berakhlakul karimah semuanya. Sudah, kan? Nah, tapi ada satu lagi yang disimpan oleh Allah, al-akhlakul karimah. Dan maka sempurnalah keagungan ajaran Allah dengan al-akhlakul azimah yang disempurnakan al-akhlakul karimah dengan al-akhlakul azimah ini oleh siapa? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan kepada ketinggian martabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semua ashabil akhlakil karimah, di atas semua hamba-hamba Allah yang memiliki semua al-akhlakul karimah. Dan Allah, 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 Allah. Maka tidak heran karena guru besarnya sahibul akhlakil azimah, sang pemilik al-akhlakul azimah, lalu murid-muridnya, sahabatnya, kan, para ulama daripada umatnya, sehingga bisa sampai sejajar dengan para nabi-nabi Bani Israel. Kan? Rasulullah SAW bersabda, ulama'u ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Ulama-ulama umatku laksana para nabi-nabi di Bani Israel. Yang mana nabi di Bani Israel? Ada Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, ada Nabi Isa alaihissalam. Ini nabi-nabi di Bani Israel, kan? Bayangkan. Ini ulama-ulama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan oleh Allah sebagai penutup kenabian dan kerasulan, maka di umat Islam ini dari mulai masa kerasulan beliau sampai akhir zaman akan terwujud para nabi-nabi di setiap masanya, akan terwujud para rasul di setiap masanya, kan? Namun dihalangi oleh nabi, ya, dihalangi oleh nabi, dengan stempel, ya, kenabian kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Rasulullah dalam beberapa riwayat hadis beliau diketahui oleh sahabatnya mengisyaratkan itu banyaknya daripada umat beliau yang memang pantas menjadi nabi. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, di antaranya Sayyidina Ibrahim radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang sudah di apa namanya masyhur dikatakan, laukana min ba'di nabi lakana Umar, andai kata setelahku ada nabi lagi, yakni ada kebolehan pengangkatan kenabian lagi, ya, maka Umarlah yang berhak menjadi nabi. Itu diantaranya. Bukan Sayyidina Umar saja. Ya. Allah, 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 Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis lain beliau menjelaskan tentang kedudukan para ulama-ulama daripada umat beliau, laksana para nabi. Mereka adalah laksana para nabi. Sehingga dalam banyak riwayat, siapa yang ziarah kepada ulama, kan, maka laksana dia ziarah kepadaku. Artinya yang bertemu dengan ulama seperti bertemu dengan nabi, yang berkumpul dengan ulama seperti berkumpul dengan nabi, yang berguru kepada ulama seperti berguru kepada nabi, yang berjuang di jalan Allah bersama ulama seperti berjuang bersama di jalan Allah bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Itu maknanya, ya. Ini adalah anugerah yang Allah anugerahkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kali lagi, pertama-tama untuk menjaga Islam dan memperkuat Islam itu harus punya apa? Guru sebagai alim, sebagai ulama. Paham?
harus punya guru. Sudah punya guru, ngaji, kan? Rajin ngaji, memahami agama, mengamalkan agama, yaitu yang dimaksud dengan bifi'lima umiro bihi min ta'atillahi ta'ala, menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dari warna-warni ta'at kepada Allah. Fa'innal mudayya, karena sesungguhnya orang yang menyepelekan li awamirillahi kepada perintah-perintah Allah, muta'arridun lil mauti, orang tersebut adalah orang yang berhadapan dengan kematian. Ala ghairil islami, di atas selain agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang menyepelekan perintah Allah, ingat, dia berhadapan dengan mati suul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Allah. Fa inna tarkahu lidzalika, karena sesungguhnya dia meninggalkan sikap menjaga Islam, meninggalkan sikap memperkuat Islamnya, ya, lidzalika itu, ya. Dalilun, ini menjadi dalil ala istihanatihi, dalil terhadap menghinakannya dia bihaqqid dini, kepada haknya agama. Wa 'alal istighfafi bihi, dan menjadi dalil meremehkannya dia terhadap haknya agama. Kalau dia tidak meremehkan dan tidak menghinakan hak agama, maka pasti dia akan menjaga Islamnya. Maka pasti dia akan selalu memperkuat agamanya, kan? Ketika agamanya dilemahkan malah oleh dirinya sendiri, dia tidak menjaga agama, dia tidak memperkuat agama, berarti menghinakan apa? Berarti dalam pandangannya agama itu nomor sekian, kan? Yang nomor satu hiburan, yang nomor satu bola, yang nomor satu film, yang nomor satu duit, yang nomor satu dunia, yang nomor satu politik, yang nomor satu. Nah, ini nomor satu. Lalu agama nomor berapa? Kalau agama sudah nomor dua, maka tidak akan ada himmah cita-cita yang tinggi untuk menjaga agama. Makanya akan mengabaikan, tidak akan peduli ketika nilai-nilai agama rusak. Tidak akan peduli ketika syiar-syiar agama padam. Again? Tidak akan peduli ketika masjid-masjid kosong. Tidak akan peduli ketika pesantren-pesantren kosong. Tidak akan peduli ketika madrasah-madrasah Islam kosong. Tidak akan peduli ketika majelis-majelis ta'lim, majelis zikir kosong. Tidak akan peduli ketika banyak yang memperlihatkan auratnya, laki, wanita, dan sebagainya, itu kan? Baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ada yang bikin TikTok dan sebagainya, itu kan? Perlihatkan auratnya kepada yang lain, ya. Memperlihatkan sikap-sikap, ucapan-ucapan yang buruk, yang keji, dan sebagainya. Tuh, tidak peduli, ya, terhadap banyaknya kemunkaran, perzinaan, tempat-tempat perjudian, ya, dan juga tempat-tempat pemabukan, ya, diskotik-diskotik malam, ya. Masya Allah, yang menjadi tempat laki dan wanita yang jalang, yang cita-citanya dan kesenangannya adalah maksiat kepada Allah, mengikuti hawa nafsunya. Nah, ketika seseorang tidak peduli kepada hal-hal seperti ini agama sudah rusak nih. Tidak peduli kepada rusaknya agama, tidak peduli kepada urusan agamanya. Ini masjid lihat-lihat sudah pada kosong.
Pesantren udah pada kosong. Orang minat kepada pesantren, kan? Berapa persen? Berbeda dengan minat kepada sekolah. Ini artinya sudah rusak agama ini. Kalau betul agama ini, mana daerah di suatu negeri, maka pasti, kan? Yang lebih nomor satu yang akan penuh adalah pesantren, madrasah-madrasah Islam. Bahkan umat Islamnya sendiri ketika anaknya masuk kepada fase pendidikan keilmuan, minat untuk memesantrenkan anaknya berapa persen dalam hatinya? Bahagia anaknya sekolah di sekolah umum tanpa didikan agama atau didikan agamanya hanya sedikit sekali ketimbang anaknya masuk pesantren. Ya. Ini artinya agamanya, Islamnya dalam dirinya sudah lemah. Sudah rusak item-item agamanya ini. Ya. Maka Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu beliau menegaskan wasiat beliau, wa 'alal insan, wajib kepada semua manusia muslim, ingat, wajib apa? Wajib berjuang. Ijtihad itu berjuang sungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuan, berjuang membenahi alam pemikiran kita, pola pikir kita. Benahi dulu, salah tuh pemikiran seperti itu. Kenapa ilmu umum jadi nomor dua, jadi nomor satu, ilmu agama malah jadi nomor dua, dan seterusnya. Kenapa nilai-nilai agama, nilai akhlak, amal, ini menjadi nomor dua, nomor tiga, sementara budaya menjadi nomor satu. Dan pahami oleh kita, hayati oleh kita semuanya. Allah 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 Allah. Harus ijtihad, berjuang, fi hifdzi islamihi, di dalam menjaga Islamnya, wa taqwiyatihi, di dalam memperkuat Islamnya di dirinya masing-masing. Perkuat Islam keluarga kita, perkuat Islam anak cucu kita, perkuat Islam tetangga-tetangga kita, perkuat Islam sahabat-sahabat kita. Jangan kita malah ikut-ikutan kepada mereka seolah kita tidak punya agama, kita tidak punya pegangan hidup sendiri. Lihat tetangga, lihat teman main sana mari, itu kan meninggalkan sholat, hura-hura dan sebagainya, ikut ya. Yang lain waktu pengajian ngaji karena teman ngajak ngusup, ikut. Yang lain, gitu kan? Ngaji, majlis zikir, teman ngajak badminton, ngajak futsal, ikut. Kan? Yang lain hadir di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasul-Nya. Tuh, ini teman ngajak nonton bareng, ikut. Nah, menghancurkan agama di diri kita sendiri. Lalu kita ikut-ikutan kepada siapa? Orang yang tidak akan bertanggung jawab kepada keselamatan kita. Apakah teman kita bertanggung jawab terhadap keselamatan kita di dunia, di kubur, di akhirat? Kenapa kita hidup ya, menjadikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan kita sebagai pemimpin dalam hidup kita ya? Kita ngikut-ngikut mereka, itu artinya mereka dijadikan pemimpin oleh kita. Apakah kamu tidak melihat ada ulama yang harus diikuti oleh kamu? Apakah kamu tidak melihat ada orang-orang soleh yang pantas diikuti oleh kamu? Untuk tempat tuh bercengkrama kamu, kan? Adu argumen, tukar pikiran dan sebagainya, berzikir bersama, doa bersama, kan? Main bersama, kalau dengan ulama, kalau dengan orang-orang soleh, tidak riskan. Allah Allah. Falyahdhar, kata Al-Imam Abdullah radhiyallahu ta'ala, falyahdhar al-muslim, setiap muslim
harus hati-hati. Min dzalika, daripada hal tersebut. Apa? Daripada ketidakpedulian terhadap apa? Terhadap agama, terhadap menjaga agama, terhadap memperkuat agama pada dirinya masing-masing, keluarganya, daerahnya, lingkungannya, kalau jadi pejabat, bangsanya. Ingat, ini harus hati-hati, kata Imam Abdullah. Ghayatul hadar. Ghayatul hadar. Apa ghayatul hadar? Ya, ini hati-hati yang sampai puncak. Kan? Kehati-hatian yang sampai puncak. Puncaknya kehati-hatian. Ingat, puncaknya kehati-hatian. Artinya, kepedulian terhadap agama harus ada di level paling tinggi. Ya, agama istri kita, didik istri kita itu. Jangan cukup kita suami memberi nafkah saja, cukup suami kan meniduri saja, cukup suami banyak mengajak jalan-jalan kepada istri, ya, kesana kemari, menyenangkan dengan dunianya saja. Sementara istri gersang daripada agama, lemah agamanya, sehingga istri tidak kenal Allah dengan benar, tidak kenal Rasulullah SAW dengan benar, tidak kenal yang namanya orang-orang soleh, para ulama, para wali, oh, tidak kenal. Istri tidak kenal majelis ilmu, hanya kenal tempat karaokean, hanya kenal tempat olahraga, hanya kenal tempat senam, hanya kenal gitu kan, shopping, toko-toko, mall-mall. Wah, hebat, kata istrinya, saya sudah ke Paris, saya sudah ke sana, saya sudah ke sini. Ya, kamu mah RTC we, jenggria, gitu kan. Saya mah, oh, kenapa? Karena dibiayai oleh suaminya, ajak ke sana kemari. Namun istrinya, Allah, agamanya, keislamannya, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah SAW sangat lemah sekali. Nah, ini suami harus tampil mendidik istri, ngajak istri bawa ke pengajian, ya, jangan ditinggalkan istri itu, harusnya ajak, ma, yuk kita ngaji, yuk bawa, betul, anak-anak, ah, riweuh atuh da, bawa budak keun we riweuh. Dibawa ku bapak saware, gitu kan? Mun anakna loba, anakna hiji mah ku bapana we akon. Gendong sama bapaknya, jangan sampai membawa istri ngaji, anaknya 5 harus sama istrinya. Semuanya, lelaki kurang ajar gitu. Ya, laki-laki kurang ajar, gitu kan? Bawa gendong ku lelaki. Tuh. Nah, ah, ribet ngaji bawa istri mah. Oh, terus nanti istri bagaimana nanti agamanya? Ya, ya sudah, nanti saya kasih tahu, laku enggak nasihat kamu sama istri kamu? Ya enggak laku. Kalau enggak laku terus gimana caranya? Ya, menjaga agama istri kamu, memperoleh istri kamu. Ya, kalau istri kamu dibawa, dihadapkan kepada guru kamu, akan seperti kamu nanti mendapatkan nasihat dari guru kamu. Akan masuk nasihatnya. Tapi kalau dari kamu, ditongengan. Ya. Kamu egois malah. Sudah gitu egois. Saya sudah memberikan nasihat sama istri saya, tapi istri sayanya aja yang gak nurut. Lain egois, mana itu nyaho taktik. Kamu tidak tahu taktik, tidak tahu politik, gitu kan. Ya. Dan kamu tidak sadar kalau kamu itu belum sampai kepada martabat yang pantas menjadi penasehat. Kenapa? Karena banyaknya kesalahan dan kekurangan kamu yang terlihat oleh istri kamu. Walaupun istri kamu tidak membalikan hujah. Kan? Diem istri kamu itu. Diemnya istri kamu bukan berarti tidak tahunya istri kamu kepada segala kesalahan dan kekurangan. Karena kemuliaan sifat kesabarannya saja. Yes. Itu bawa.
Ah, saya mah bawa KWW pemajikan sorangan. Ah, saya mah kehalangan. Kenapa? ini bahaya lagi. Masyaallah. Allah 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 ya falyahdhar almuslim min dhalika ghayatal hadar wa alayhi aidan ayujaniba almaasiya wal azam wallahu alam Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, amin. Khususnya bagi yang ngomongnya, umumnya bagi siapapun yang mengharapkan nasihat, ya. Siapapun yang mengharapkan ilmu yang manfaat, yang barokah, semoga Allah mengampuni kesalahan al-fakir dan kekurangannya. Kalau ada salah dalam ucapan, dalam sikap, dalam uswah, semoga semuanya ridho meluruskannya, ya. Semoga kita mendapatkan segala keberkahan dari majlis yang mulia ini. Semua dosa kita diampuni, semua aib kita ditutupi, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah kita bertemu kembali di hari Ahad pagi di makam Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu taala, bawa kitab apa? Risalah Muawana, agar pada bawa kitab ya, pagi-pagi jam 8 harus sudah siap standby. Ya, pulang dari sini harus mengiyang apa? Nomor satukan agama. Kan? Utamakan agama, jaga agama, perkuat agama. Okay. Jadi pulang dari sini kewajiban kita adalah itu. Rabbana fa'na bima'allamtana Rabbi allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرم وارزق الكل حللا دائما وخلنا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح قر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى صحب المصطفى أمريتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمريتك فانسبحت فيها الحصى بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمريتك فانسبحت فيها واتل جيش بماء هامير على معاشي ومعاد ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر عن وسجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما وسجب منا دعانا كرما
Yasirilah amra alaina sur'atan innadhal amra alaina aduma wasajib minatu anaka rabah ya kariman anta rabbul kurama Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman insari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل هوبة وسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سلي صلى وسلم ربي علي عد الحب وآله وصحبه عداد قصر صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة Terus doakan oleh semua pembangunan di Simpang agar dilancarkan. Amin. Jamaah yang mau ikut andil ya silahkan, mumpung ada kesempatan dalam perjuangan agama, karena kita akan membangun pondok putra ya, pondok putra. Jadi siapa yang mau ikut andil, baik dana sudah dipampang nomor rekeningnya ya, maupun dengan tenaga. Terkhusus doa dengan tenaga bisa ikut, atau juga bisa ikut membiayai para pekerja bisa. Saya mau membiayai tiap hari sekian orang, umpamanya biayanya dari saya, pekerjanya disiapkan dari sana, bisa ya, untuk mengurangi biaya-biaya yang kerja. Jadi yang mau ikut bisa langsung berhubungan dengan Abuya. Ada nomor HP-nya ya, dipampang lewat semua media sosial. Semoga semua yang ikut berjuang di jalan Allah, oleh Allah dibalas dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat, dan dibariskan dalam barisan para pejuang-pejuang agama Allah bersama para ulama, para aulia, bersama Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan jarah wadah.